Jadi itu tadi briefing kita ya. Selanjutnya kita tinggal nunggu kawan untuk memulai briefing ini. Ya. Intinya pembuatan film tersebut untuk mengajak masyarakat ya untuk lebih disiplin lagi dengan himbauan-himbauan yang diberikan pemerintah. Dan saya ulangi di sini durasi film tersebut nanti kita buat sekitar 3 menitan lah, 2 menit. Nanti pada saat sudah main di lapangan, nah, nanti kita ambil juga berupa videonya ya, video lengkapnya. Oke guys. Kembang lagi. Aku udah dipanggil tadi sama. Jadi ini guys, kita sedang melaksanakan briefing ya, briefing pelaksanaan untuk pemutaran film COVID-19. Nah, kenalkan abang-abang kita nih, sutradaranya sama Insinyur Nur Nurian Ketip, tadi baru kenalan. Dia adalah tangan kanan dari kita mau buat nah omong, jadi maksudku kalau memang ini jadi pengelolanya adalah dari organisasi memang KPP. Nah jadi gini, mereka kan kalau bisa kalau memang abang mau kesini sama-sama sosial, dari sosial kita dari ini kan, sosial kita dari awal pembuatan kita udah bikin video itu ya, dan sampai nanti terkenalnya itu ada sebenarnya makanya itu lah sebagai instrukturnya. Jadi kita kan namanya apa? Buat namanya. Jadi aku nggak usah pakai bawa instansi militer, nggak usah bang. Tapi keseharian kita itu, biasanya ada remanya ya. Abang ini masuk kamera dengan bagus ada ini? Aman kalau misinya. Pesan-pesan kopi, pesan kopinya. Tapi kalau saya yang gini-gini-gini, jelek lah. Kurang orang-orang lainnya apalah ini? Kayak banana fishing saya lihat kan, yang mancing. Dia bikin larisnya dengan orang menggunakan subscribe-nya ya kan, dia like dan subscribe-nya itu karena memang dia pintar. Pintarnya apa? Dia membawa selalu situ temannya adalah teman mancingnya yang cewek. Sengaja pakai nama ini gitu kan, sama suaminya lah ya, kelihatan ya. Di situ yang bikin dia banyak subscribe. Dia jualannya di situ ya? Iya, jadi sampai dibilang itu berbentuk dengan pornografi atau gini-gini ya. Dia komen gini. Tergantung dari pola pikir orang menganggap saya buat channel YouTube ini. Saya di sini kan saya namanya mancing. Saya mancing kalau ditemani laki-laki kurang asik. Bukti terbukti selama ini saya mancing ditemani wanita cantik yang duluan dapat ikan adalah wanita cantik. Kan gitu. Walaupun di setting. Oh, walaupun di setting. Karena pas dapat buka dari kita. Karena kita dicari ya. Penghasilan dia sekarang sudah dari YouTuber nyampe sekarang 60 juta. Gini bang, ini kan teman-teman produksi nih bang, kamera semua. Sementara abang ini setelah kuliah itu lebih punya dalam tanda kutip kekuasaan bang. Dalam misalkan yang bengkok ke belakang padang gitu. Nah, konten-konten itu bisa hadir di situ bang. Misalkan, ini ada bantuan, ada orang yang lagi kesusahan. Kan kita sebagai mediasi aja bang. Ini ada orang membantu, kita mau dibantu. Jangan panggil kami lah, ayo kita syuting. Ada konten baru nih. Syuting. Ada orang buat perahu. Bantu buat konten aja, pura-pura lah kita. Nanti jadi gitu. Sama kayak saya. Waktu masuk bantuan ke belakang padang kan? Apapun lah.
pokoknya buat konten itu gampang aja. Iya apa aja lah. Nah, kita buat mau nyongkel pakai congkel pakai paku, oh begini ya guys ya. Nah, terserah kita. Cuma lebih ke sekarang posisi kita aja pak. Nanti abang pindah kemana bagiannya? Yuk kita sebelah sini kita nyari apa lagi? Abang di outbound kita mainkan outbound. Yang penting kegiatannya tetap ada baju juga. Sebenarnya bapak ini outbound. Potensi ya. Potensi besar kali bro. Udah kemarin mau bilang Mbak Sherly. Tarso. Kak Sherly kemarin bimbing apa itu? Orang ibu-ibu PKK itu. Katanya males, malesnya gini. Pesan kopi. Pokoknya harus entertain sebenarnya. Yeah. Pesan kopi. Udah. Main simpel aja ya. Iya. Jadi aku ngeliatin kan bisa melihat kan hasilnya. Kurang ini aku ternyata kurang ini. Dia belajar sendiri ya. Agus kemana Agus? Di Nagoya katanya. Oke, saya telepon dulu Pak Lurahnya. Jadi ini bang tempat saya. Tanjung Buntung. Katanya di Tanjung Buntung. Oke, kemarin lokasi di mana dia? Lokasi di Bengkong Tengah. Bengkong Tengah. Bengkong Tengah Tanjung Buntung. Bengkong Tengah Tanjung Buntung. Oke. Itu keluaran Tanjung Buntung. Oke. Itu lebih ya. Ada foto-fotonya. Apa ya? Kok nggak ada? Berarti setelah ini kita bergerak ke lokasi. Survei? Gak usah? Dulu, kita briefing aja dulu. Gak ada WA-nya, Om. Om ada itu apa WA-ku gak gitu? Om cek ke WA-ku gitu. Yang aku tadi om cek ke WA-ku. Yang 58 ini? 68-58. Siapa nama? Devri. Devri apa nih? Jadi bang, judulnya apa bang? Apa? Judulnya? Super Babinsa. Oh, Super Babinsa ya. Cocok lah sesuai dengan channel kita Babinsa Tapal Batas. Oke guys, ini tadi kita sedang melaksanakan briefing ya, untuk pembuatan film pendek kira-kira durasi 3 menit gitu ya. Ini kita sedang perencanaan dan ini pada editor kita dan sutradara, kru-kru semuanya ya. Oke. Dan pembuatan film tersebut kita ada di Kota Batam. Lebay sih tidak, bukan. Kalau memang kita lihat lebay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sampai di lokasi syuting ya. Karena ini melibatkan anak-anak. Saya sengaja pakai anak-anak daerah kompleks ini. Ayo nak, ayo. Mau jajan dulu apa gimana nih? Hah? Jajan dulu gimana nih? Scene 1, roll 1, take 7. Oke, suara diam semua. Salam. 1 2 Action! Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami cintai, saatnya pagi ini kita berjemur. Ayo, bangun. Pagi ini kita berjemur. Pak Abu lagi ngapain? In 6, roll 1, take 6. Udah pakai angka Romawi, Pak. 2, in action! Selamat pagi misalnya sayang. Abang lihat tsunami. 1, 2, 3. Ini si cowboy. Kenapa pagi dia? Mulai hari ini pak, saya akan menggalakkan hidup saya. Masker? Ada. Cuci tangan? Ada. Betul gak saya? Semua ini berkat bapak. Bapak memang super babinsa. Ya. Oke, silent semua. In action! Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami cintai, saatnya untuk bangun, berjemur, saatnya untuk bangun. Pak Abu lagi ngapain? Kak, saya lagi pak. Scene 1, roll 1, take 7. Oke, suara diam semua. Salam. 1, 2, action! Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami cintai.
Pak, belum ngapain. Oke, Kak, monggo. Action. Ngapain? Capek, Pak Babin. Waduh, kok enggak pakai masker? Ini maksud saya ini loh, Pak Kosasi. Hei, tidak boleh bersentuhan. Ini setiap melaksanakan kegiatan di luar rumah, Pak Kosasi wajib mengenakan masker. Siap, Pak. Terima kasih. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami cintai, ayo, saatnya kita bangun. Kak. Assalamualaikum, Bapak. Dengan Bapak siapa, Pak? Saya Kurniadi. Iya, Pak. Jadi gini, Pak. Ada yang mau saya tanyakan. Kebetulan saya pemeran utamanya di video ini. Saya mau nanyakan soal masalah izin. Bagaimana pendapat Bapak soal syuting tepatnya berada di rumah Bapak? Alhamdulillah, saya sangat senang karena film ini adalah film untuk dididik dan peringatan untuk warga tentang pencegahan COVID. Saya sangat mendukung 100% kegiatan ini. Iya, baik, Pak. Jadi isi film tersebut kita untuk mengajak masyarakat untuk lebih disiplin lagi, Pak. Terima kasih banyak, Pak, atas bantuan Bapak untuk memberikan fasilitas rumah untuk wadah syuting kami, Pak, ya. Terima kasih, ya, sama-sama. Terima kasih banyak. Iya, Pak. Halo, guys, peringatan, guys, peringatan. Bawa belur, bawa belur. Hari hujan lebat. Kru. Koboy. Minum kopi koboy. Teh. Oke, guys. Oke, saya masuk YouTube, Pak. Babin Satapal Batam. Yoi. Jangan black. Aduh. Saya masih pengalaman, Pak.